Oke teman-teman, kembali lagi di channel FKR Project. Nah, kali ini kita bakal ngebahas tentang Wahyudin. Kayaknya sih akun dia keblokir ya teman-teman. Jadi dia kali ini bermasalah lagi. Ya ampun Wahyudin, kamu sama si Saleh baru kelar, kamu udah bermasalah lagi sama si Jamil Hanafi. Masa kalian nggak tahu Jamil Hanafi kan YouTuber yang ya lumayan terkenal sih pada waktunya. Enggak, dia masih terkenal. Dan gue kagak tahu, tadi gue nggak sengaja kan ke Instagramnya Wahyudin, tapi sekarang gue cek lagi Instagram dia udah hilang dong. Why? Gue nggak tahu kenapa. Yaudah, kita nggak usah lama-lama. Jadi ini pertentangan antara Jamil Hanafi vs Wahyudin. Ya ampun Wahyudin, kau hebat banget emang. Ini efek imbas dari konten-kontenmu ya. Oke, mari kita mulai ya. Silahkan diklik tombol subscribe. Dan yang mau ikutin giveaway, giveaway linknya ada di sini. Di video sebelumnya, kalian cari aja. Di situ ada giveaway yang mau ikutan, silahkan. Mau diamond, kalian mau dapet diamond, mau dapet ML game Free Fire, apapun lah itu. Ya buat skin kan lumayan ya, 50.000 dapat berapa diamond tuh. Ya. Ya udah kita mulai aja ya. Langsung aja kita start record. Oke teman-teman, jadi ini adalah Instagram Jamil Hanafi. Dan gue tadi coba cari Instagramnya Wahyudin, ini Instagram keduanya. Dan belum ada informasi apapun dari sini, dan ini kan Instagram asli dia. Gue coba klik bukalah, set. Maaf, halaman ini tidak tersedia. Berarti punya dia kena blok. Oke. Okay. Kita ke balik lagi ke Jamil Hanafi. Nah, ini kan Jamil Hanafi, gue kaget kok dia buat story tentang Wahyudin. Langsung aja kita lihat ya story pertama. Bentar. Oke. Okay. Demi kucing. Air. Hili-hili. Oh, bukan. Sumpah, dari kemarin gua diemin dan gua diemin aja terus Wahyudin. Dan ini gak bisa diklik dong. Kalau kalian ke Instagramnya Jamil Hanafi, nah, username dia gak bisa diklik. Ya mungkin karena keblok kali ya, ke band bahasanya. Woi, kau itu tidak ngerti kah? Saya sudah bilang kah dari kemarin itu saya cuma kasih diam-diam kau terus saya. Kau di mana sekarang? Mau buku apa kah? Kalau bikin konten tuh pakai otak. Woi, kau tidak ada otak kah? Bentar. Kalau kalian lihat ini Jamil Hanafi kan. Terus dia emosi dengan Wahyudin, teman-teman. Pakai otak bos, gue coba cari ya, kita coba cari. Kuni itu tidak di YouTube Jawa Wahyudin, nggak ada masalah tentang si Jamil Hanafi, dan gue coba cari di Jamil Hanafi nggak ada masalah sama sekali. Gue cari di TikToknya pun tidak ada, dari Hanafinya pun gue konfirmasi nggak ada. Gua buka TikToknya dari Wahyudin pun itu nggak ada video tentang menyinggung dari Jamil Hanafi. Bisa jadi ini masih bersangkutan sama Saleh, tapi nggak tahu juga ya. Coba kalian komen lah kalau tahu. Gua juga penasaran nih. Ini kok satu ini si botak Wahyudin ini kok bisa bermasalah sama Jamal? Kok Jamal sih? Jamil Hanafi. Ini Instagramnya Wahyudin itu benar-benar hilang teman-teman. Yang ada Instagram keduanya, dan di Instagram keduanya dia belum ada. Oh. Ada yang follow, guys, yang belum follow sih follow Instagram gua. Ini nih, ini dia nggak konfirmasi sama sekali. Oke, kita lanjut aja ya. Ngerti-ngerti kah? Nih, ini tadi dibales sama Wahyudin. Kata Wahyudin, lu tuh siapa?
anak ngen, kenal aja kagak, sok peduli. Kan berarti di sini membuktikan kenal aja kagak, sok peduli. Berarti masih ada sangkut pautnya sama Sales Yuri, teman-teman. Torang gas mari anak ini. Wahyudip 05, Wahyudip. B, bagi C. Bahasa apa itu bagi? Bagi C. Lah. Jangan menambah beban pikiran. Ini, teman-teman. Presil. Presil lah. Kak Jamil lagi disinggung. Bang Wahyudip itu kemarin percil kamu nulisnya baru ada masalah. Ya ampun, ini ngapa lo spasinya terbalik. Masalah sama Kak Saleh Curik, dan kemarin udah selesai masalahnya, sekarang Kak Jamil lagi. Jangan kasih ampun bang, lawan aja bang, musnahkan orang kayak gitu. Semangat bang, thank you. Makasih, makasih ya. Memang anak itu dari kemarin dia paling bacot. Prisial, coba kalian kalau kamu nonton video ini coba komen, ini ada masalah apa? Apakah si bang, si botak Wahyudip itu menyenggol si Jamil sehingga muncul perdebatan? Tapi gua ngeliat dari Instagram, dari TikTok itu tidak ditemukan, teman-teman. Dari TikToknya si Jamil juga gak ditemukan. Apalagi nih teman-teman, mesti ngucapin thank you. Oke, okay, dia nget Jamil Hanafi, dia ngetek Wahyudip lagi nih. Tapi ini akunnya gak bisa diklik, mungkin keblokir gara-gara banyak yang report ke band. Itu aja sekali Wahyudi. Saya ketemu kau juga sepul, kau pemulu bodoh itu. Dari kemarin saya bicara baik-baik, tapi kau bertanggapan kayak anjing. Kalau kau mau ketemu, yuk langsung aja ketemu biar saya pukul kau pemulu bodoh itu. Kau bawa-bawa keluarga lagi, aduh, saya cari kau nanti, kau lihat saya. Aduh, hari Wahyu. Gimana teman-teman? Yang bawa keluarga, setahu gue kontennya sih dia nyina ngebacotin Saleh. Tapi setahu gue kan udah selesai masalahnya. Nah, si Jamil Hanafi ini apakah ada hubungannya sama Saleh Curi? Atau dia nggak suka konten dari Wahyudip? Antara dua itu sih. Apa Wahyudip nyenggol? Kalau nyenggol gue nggak ketemu konten. Tadi gue udah coba nyari, nggak ketemu konten yang menyenggol si Jamil Hanafi. Saya ketemu. Ini apa nih? Mau masuk neraka sama surga aja bingung ya. Ampun wanita. Gak paham guys, gak paham. Di sini gak ada konten. Siapa aja nih yang mengikuti? Vito Melin. Tapi gak ada di sini Bang Saleh ngikutin teman-teman. Ya. Ya, jadi gimana nih teman-teman? Pertengkarannya makin menjadi-jadi nih. Apakah emang ada konten yang menyinggul Jamil Hanafi tapi gue nggak nemu? Atau emang Jamil Hanafi ini opsi kedua tersinggung karena konten Wahyudip nyinggul si Saleh? Karena ngina orang tua? Oke, coba tolong kalian yang tahu silahkan komen. Biar kita juga jelas teman-teman, ini nggak ada yang tahu loh permasalahannya. Tiba-tiba si anak ini hilang aja gitu Instagram ya, nggak ada konfirmasi lagi. Tuh, udah gitu, hilang-hilang bersih. Dan di sini nggak ada lagi postingan dia.
Dari YouTube-nya nggak ada, oke. Udah. Teman-teman, yang mau ikutin giveaway, silahkan klik video sebelumnya. Jangan lupa diklik tombol subscribe jika kalian suka video kayak gini. Dan jika gue ada salah-salah, gue minta maaf ya. Dan video sampai sini aja, dan terima kasih yang udah nonton, and see you again. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.